Bang Kumis ada di salah satu daerah terpencil yang jauh dari kota, tepatnya di Kampung Picung, Desa Sitrajaya, Kecamatan Jegelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sengaja Bang Kumis hadir untuk melihat potensi-potensi Pandeglang. Waduh, apa? Ya udah makan. Waduh. Makan bareng. Walaupun di kampung, tapi tidak kalah dengan di kota bro ikannya. Mantap. Insya Allah, mudah-mudahan rezekinya barokah. Banyak tamu itu membawa rezeki. Amin. Nah, pemirsa. Kali ini Bang Kumis sudah sang abah nih. Terima kasih makannya tadi. Sama-sama. Nikmat banget. Alhamdulillah, itu karena berkat Allah. Nah, di saat santai gini, mungkin Bang Kumis pengen ngobrol, pengen tahu banyak tentang sosok abah ini. Karena menurut Bang Kumis ini adalah satu potensi Pandeglang. Perkenalkan dulu biar channel Bang Kumis kenal siapa sih yang temuin Bang. Nama saya Muhammad Halim Abdul Wahid. Saya berdomisili di Kampung Picung, Desa Sinar Jaya, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jauh dari kota kan? Sungguh luar biasa. Wah, Bang Kumis juga jadi jalan naik motor kalau nggak alih terjatuh tadi karena belum ada aspal. Iya, begitulah daerah sini. Inilah mungkin Pandeglang, satu jangkauan jauh dari perkotaan, kedua mungkin kurang adanya perhatian dari pemerintah setempat. Nah, itulah PR buat pemerintah Pandeglang, bahwa ada satu potensi di daerah Picung ini tapi jalannya masih rusak. Nanti biar bukti bagaimana rusaknya jalan ke rumah Abah Halim ini. Nah, terus ini Bah, dengar-dengar di sini banyak kegiatan yang dilakukan oleh Abah, terutama tentang sosial. Sebenarnya apakah LSM atau apa sih sebenarnya, Bah? Begini ya, jadi saya itu membuat organisasi hanya untuk wadah. Organisasi saya insya Allah untuk bergerak di bidang sosial. Sosial berarti berhubungan dengan kemiskinan, udah pasti itu. Alhamdulillah yang telah dilakukan yaitu santunan anak yatim piatu. Iya. Dua jompo-jompo ya yang sudah tidak mampu kategorikan yang masuk wajib kita menyantuninya atau kita bertanggung jawab yang telah ditulis di kitab-kitab seperti apa itu kita wajib. Dan juga untuk rumahnya juga alhamdulillah ketika itu dipandang perlu, dipandang wajib, orang tersebut dibantu, kita bantu. Maka dari itu lembaga KBBS ini, ormas KBBS ini yaitu bergelut di bidang sosial. Ada orang sakit yang tidak mampu, kita bantu pengajuannya, bantu materinya juga, insya Allah. Dan satu keinginan saya mendirikan organisasi itu ingin mengubah SDM di Banten ini, mudah-mudahan apalagi di wilayah Pandeglang ini yang disebut sejuta santri itu ya. Coba. Karena apa, kalau masuk KPBS
maka orang tersebut harus bisa merubah sifat, karakter dan kelakuan. Tadinya tukang mabok, saya sarankan, jangan mabok kembali kalau masuk KPPS. Tukang judi, tukang apapun yang melanggar ya regulasi Islam ya, dan dilarang oleh pemerintah juga sesuai undang-undang dasar. Itu saya pengen sekali merubah seperti itu, makanya saya bikin wadah atau ormas keluarga besar Banten Selatan, tapi sepuhnya insya Allah nasional karena anggotanya di mana-mana gitu. Walaupun atas nama Banten, alhamdulillah anggotanya ada orang Bandung ya, bahkan sekretariat juga ada di Pulau Rio. Pulau Rio juga ada sekretariat dong, apalagi di daerah Banten ya, Serang. Pasti namanya itu kan Cilegon udah terbentuk DPC Kabupaten Lebak, alhamdulillah udah. Bahkan itu orang-orang senior ahli agama semua ketuanya di sana. Itu Pak Haji Tamrin dan rekan-rekan ya, mengasuh pondok pesantren Lapansa. Ya. Nah, begini. Abah apa Kang, akan ajalah. Ya akan. Boleh. Gini boleh. Kan. Boleh. Justru yang jadi ketertarikan Bang Kumis, ada beberapa ormas di Palembang, banyaklah pagulidang cek orang di rumahnya. Tapi satu gerakan yang maaf tanda kutip dengan adanya gerakan KBBS ini, sosial itu yang bikin tertarik. Dan satu lagi, saya lihat di beranda Facebook grup itu ada beberapa yang lagi belajar kebatinan. Coba ceritain, itu yang bikin tertarik. Apakah apa sendiri yang melatihnya untuk masalah kebatinan untuk para anggota ataupun siapa warga yang mau? Mengenai ilmu bela diri untuk di keluarga besar Banten Selatan itu sangat diwajibkan. Wajib berarti kan? Karena apa? Kita harus bisa menjaga dari hal-hal yang tadi diucapkan. Ketika masuk dan diisi ilmu kebatinan ya, bukannya kita hanya untuk bela diri aja ya, dari serangan musuh untuk membahayakan ya. Memang saya sarankan musuh jangan dicari, tapi ketika ada musuh jangan lari. Itu yang susah itu. Jadi kalau anggota yang sudah diisi atau badannya sudah diisi ya, itu mereka saya wajibkan jangan sampai meninggalkan sholat. Satu ya, jangan meninggalkan sholat itu satu waktu juga. Kedua, jangan sampai menyebut hewan kepada keluarga, itu pantangan. Anjing, ayah, babi, anjing dia, babi itu benar-benar nggak diperbolehkan. Etika itu, dalam Islam nggak boleh kan itu kan ya. Iya. Apalagi ya dalam kompilasi Islam mabuk ya, mabuk itu udah pasti. Gitu. Kita menyebut dan itulah niatan saya untuk mengubah SDM manusia untuk di Banten dan umumnya untuk seluruh Indonesia dan negara lain juga seperti itu. Ketika udah masuk dan udah diisi yang namanya ilmu supaya lidah ya, cek budak Sunda nama ilmu seucap jadi, seucap nyata. Jadi umum ketika kita bicara rapat, maka itu orang jadi batu, kita cukup tidak bergerak. Dia bisa itu selama kita kasih makan, hidup ya. Bisa seumur hidup berdaya, kalau belum disembuhkan. Makanya ketika kita mengucap lemas, dia akan terkulai lemas, tidak mungkin ya, bisa bangun lagi. Dan kita menyebut kita bisa, apa kita pingsan, maka dia akan pingsan. Tidak mungkin bisa siuman walaupun siapapun yang mengobati, terkecuali orang yang mau dijolimi tersebut. Bahkan untuk pengobatan juga alhamdulillah ilmu sepet lidah itu apa yang kita ucapkan maka akan terjadi sesuai lisan kita ke hal-hal yang dalam arti kebaikan. Satu lagi kan di situ ada ismujat sepet lidah landuni,
Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga identik dengan Cirebon, sementara akan di Banten. Bagaimana ceritanya itu? Sampai mengambil nama besar Syekh Sunan Kalijaga untuk di Banten. Karena Ismul Mujad itu adalah isinya atau gagangan atau doa-doa para ulama, para wali Allah, yaitu salah satunya Syekh Sunan Kalijaga. Ya, Syekh Abdul Qadir di situ kan ada silsilahnya. Makanya saya namakan Ismul Mujad Syekh Sunan Kalijaga. Karena ilmu tersebut saya hanya cuma minta karomahnya, dan alhamdulillah terbukti ketika kita pakai karomah Sunan Kalijaga itu langsung merah gitu, kepada kita, dan karomahnya bisa dibuktikan di dunia gitu, secara dohir gitu. Makanya saya agungkan ilmunya wali Allah itu. Makanya saya sebut Ismul Mujad Syekh Sunan Kalijaga. Satu pekan yang menarikan tadi dikatakan oleh Kang, semua yang masuk dalam satu ormas KPGS Kabupaten Kulon Progo Selatan, seandainya ada nih teman-teman kumis, dia nggak mau masuk ormas, ormasan lah, saya hanya mau berguru. Tidak bisa dolim, silahkan kalau bisa. Gimana itu? Iya. Itu bagus. Yang dolim itu yang sama aja, karena ketika masuk ke sini itu akan merubah perilakunya dari tindak kejahatan, insyaallah jadi baik. Dan ini juga bisa berarti tidak wajib KBBS itu kan, enggak kan? Inti utamanya kan bahwa KBBS itu sebuah wadah. Fokus tujuannya adalah dalam arti membantu umat ini agar ke jalan yang benar, intinya kan itu kan. Iya, untuk mengubah SDM tersebut. Mana tanggapan pemerintah selama ini? Ya, sementara ini belum ada gitu kalau tanggapannya. Karena mungkin kami walaupun lembaga atau ormas tidak bergerak di bidang kontrol. Walaupun saya sebagai aktivis ya. Alhamdulillah saya akan berkiprah di dunia sosial dan untuk merubah sifat-sifat yang melanggar atau turun dari rel Islam gitu. Jadi saya ke anggota semua juga tidak menyarankan untuk jadi aktivis controlling gitu. Ya, PNS juga ikut andil, anu bisa macul-macul ya. Karena ketika kita sosial dingin rumah jompo, ada yang bisa ngaduk-ngaduk gitu ya, patek paku, tidak mungkin orang-orang pejabat naik ke atas ya. Ya, makanya dibutuhkan orang yang kecil dan orang yang besar. Apa orang yang besar mungkin dia punya dana, ingin berbagi, ingin beramal, monggo gitu kan, ada nomor rekening KPBS dan mempergunakan atau belanja sekaligus turun ke lapangan itu ya. Dalam arti sosial itu turun ke lapangan dia sendiri gitu. Nah, oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Coba sampaikan pesan kepada seluruh anggota dan bagi orang yang sudah akan isi itu. Pesannya apa melalui channel Bang Kumis ini? Pesan saya sederhana kepada anggota yang udah aktif dan masih pasif, mari kita sama-sama kita wujudkan silaturahmi yang baik, mari kita ikat tali persaudaraan yang baik agar kita di mana-mana juga banyak saudara. Itu indah, walaupun tidak sekampung, tidak satu kecamatan atau saudara saudara kita harapkan. Dan apabila sudah ada di lembaga atau ormas KBBS, mintalah sisihkan untuk menyumbang atau membantu orang-orang yang butuh uluran tangan gitu. Dan untuk selanjutnya, tolong jangan tinggalkan sholat, karena
karena itu kalimat utama sholat itu tiangnya agama. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, pasti kesana aja juga menghalalkan segala cara. Dan untuk para pejabat, ketika walaupun kami bukan kontrol, ketika ada aduan, ada usulan, mohon ditanggapi. Jangan sampai kita berbuat yang tidak diinginkan, seperti demo-demo ya, masih ada cara lain. Iya, kepada para pejabat juga, kalau kami itu memposting daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh pemerataan pembangunan, mohon segera ditindak, direalisasi gitu, ditinjau langsung, dan semoga secepatnya dianggarkan. Itu harapan saya dari Ormas Keluarga Besar Banten Selatan, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebenarnya pengen berpanjang ini, tetapi gampang, lain waktu bangun bisa disini lagi untuk mencoba agar tahu daerah yang akan tinggal ini kayak apa. Iya, nanti sudah aja diinformasikan ke pihak birokrasi ya, yang punya kebijakan. Iya, itu. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemirsa, obrolan atau bincang-bincang santai dengan salah satu pengurus padepokan atau yang disebut dengan perguruan ilmu bela diri kebatinan, tempatnya jauh dari perkotaan. Ikutin terus channel Bang Kumis Berbagi dalam tayangan seputar Pandeglang.